Ini aku mau masak ini ya. Ini adalah hati babi. Nah, karena di sini aku lagi mau nyiapin pipe kan. Oke, kita masak menunya hari ini, masak hati babi. Terus sudah aku siapin juga ini namanya apa? Jiang, kiung atau jahe ya. Kita ini dulu. Dibelah dulu ya. Dibelah dulu, terus kita cuci itu dalamnya biar ini hilang. Ini dia nggak dipakai. Udah cuci bersih. Pakai yang mana ini? Habis itu iris tipis-tipis ya, sesuai permintaan majikan kalian atau sekarang. Ini nggak tajam. Nggak usah terlalu tipis, sedang aja. Soalnya ntar itu kalau dia terlalu tipis, dia itu akan jadi kecil. Nah, sekitar seperti ini. Ini hatinya kecil ya, biasanya beli yang agak besar. Kita iris dan agak tebal. Jangan terlalu tipis juga, dan sekitar seperti ini, 2 cm. Oke. Pakai pisau yang agak tajaman, soalnya kalau nggak di kalau nggak terlalu nggak tajam, dia itu kayak alot gitu kan. Di sininya itu alot. Dan sudah siap dihiris. Ikan, terus kita potong jahenya. Potong jahenya kita potong tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tipis. Kulitnya juga pakai juga nggak apa-apa, yang penting jadi cuci bersih. Harusnya ini pak beli jahe yang dia itu kulitnya udah masih putih ya, masih muda ya. Ini karena nggak nemu jadi udah agak terlalu kayak gini, gak terlalu tua. Tapi ini juga masih muda, cuman nggak tua dikit. Gak tahu kenapa dia belinya agak tua, kita ngikut aja. Udah, oke, okay. Udah potong tipis, terus kita habiskan semua. Kita langsung masaknya. Di sini aku itu pakai minyak ini, teyu, ini nggak tahu dari apa, aku lupa namanya, dari pohon apa itu, aku nggak ngerti, pokoknya teyu ya, masak ini atau cahaya atau apa, pokoknya aku taunya teyu kayak gitu. Nggak bisa dimasak untuk sayuran apapun, biasa dimasak pakai sayur merah, kalian tahu kan sayur merah itu. Nah, ini masaknya pakai minyak ini. Cuman untuk bahasa Indonesianya aku kurang tahu ini minyak apa. Ini harus pakai minyak ini agak banyak dikit. Oke, kira-kira udah seperti ini ya guys. Sudah harumnya udah keluar dan udah agak setengah kering. Kita masukkan dagingnya. Jangan dikasih air. Ini nggak perlu dikasih air.
Terus kasih ini arah beras. Kira-kira aja. Tunggu sampai dia itu benar airnya udah agak kering baru diangkat kamar. Oto atau apa ini? Kecap ikan. Ini prosesnya agak lama juga. Benar-benar deh itu airnya susu. Kita buka. Sampai benar-benar deh itu susut ya, surut airnya. Tadi pas aku kasih garam nih, dikasih garam aja guys, garam. Nah, garam sama bikin. Karena tadi aku kelupaan nggak kepencet off onnya, jadi udah ya. Ini tinggal kita ini lagi. Ini bentar aja dia juga udah mati. Aku lihat-lihat sih kayaknya alot banget. Oke, kita bagi. Oke, kita lihat lagi. Seperti ini. Ini belum mateng ya. Udah buka aja, gak usah ditutup lagi. Sampai dia itu benar-benar masak sempurna. Kayaknya enak banget, harum banget baunya guys, tapi rasanya tuh gak tahu. Sampai benar-benar susuk atau suruh. Nah, udah seperti ini udah matang. Tuh, minyaknya banyak banget. Ini babi ya, kenapa gue bocor sebentar ya? Gak apa-apa lah ya. Kita niatnya kan ibadah, kerja, bukan makan ya gak? Mm-hmm.